Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut membaca surat-surat yang sering kali saya pribadi dengar tentang kesalahan-kesalahannya di surat pendek dalam sholat. Sekarang kita baca surat Al-Asr. Al-Asr. Wal-Asr. 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 Ro-nya terdengar. Harusnya ro-nya terdengar. Dan shod. Itu pakai shod. Monyong. Wal-Asr. Wal-Asr. Wal asr, wal asr, wal asr. Monyong. Kadang ada yang roknya tidak terdengar, kadang shotnya ini dibaca sin dan segala macam. Innal insana lafi khusr. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Kita ikuti roknya. Kalau orang lain gak dengar ya gak masalah. Tapi yang penting kita dalam lisan ini sudah seakan-akan terucap roknya. Walla asr. Walla asr. Walla asr. Ya. Roknya didengar oleh telinga kita sendiri. Insyaallah orang lain juga dengar harusnya. Innal insana lafi khusr. 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 Illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Nah ini. Wa tawasaw bilhaq. Oh. Kalau mau dimatikan, ini qalqalah akbar. Wa tawasaw bilhaq. Wa tawasaw bilhaq. Harus ditahan dulu karena ini qalqalah akbar, bukan qalqalah kubra. Ada tasydid. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu ya, kesalahannya hanya di pelafatan ro-nya, kadang tidak terdengar atau mungkin tidak dibaca. Ini dalam surat Al-Asr. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk surat-surat pendek lainnya, cek di video kami sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.